Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Larangan, sebuah sekolah yang sedang berproses untuk mengikuti seleksi sekolah adiwiyata tingkat nasional yang akan mewakili Jawa Tengah. Untuk menuju ke proses tersebut, kami di lingkungan sekolah telah mengkampanyekan yaitu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di lingkungan SMA Negeri 1 Larangan. Untuk mengimplementasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di lingkungan sekolah kami, maka sekolah kami telah menunjuk kelompok kerja yang terdiri dari guru dan karyawan. Untuk itu, sekolah kami telah membagi menjadi 11 kelompok kerja yang antara lain yaitu kelompok kerja kolam, tanaman, dan ikan. Kelompok kerja ini akan mencoba untuk merubah limbah wudu yang pemanfaatannya kurang begitu bermanfaat menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat dan limbahnya tidak mencemari lingkungan. Salah satunya yaitu kami sedang menggerakkan kegiatan untuk kolam ikan yang sumber air bakunya berasal dari limbah air wudu. Nah, kegiatan ini kami didukung oleh kelompok kerja dari siswa yang akan melaksanakan kegiatan ini. Silakan untuk dilihat video kami kegiatan untuk implementasi kolam, tanaman, dan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.